Halo cuy, ketemu lagi dengan gua Seto alias Steve Matters. Balik lagi di konten gua ini, Diskon of the Day ya. Dimana gua akan ngebahas diskonan baru yang ada di PlayStation Store hari ini. Jadi hari ini tanggal 16 September 2021 itu ada diskonan baru. Kalian bisa buka aja PlayStation Store dan kalian bisa cek di menu What's Hot. Atau kalian bisa buka juga di menu deal ya. Nah, di sini kalian akan lihat ada diskonan baru. Nama diskonannya itu Tokyo Game Show Sale. Diskonan game digital sampai 80%. Terus apa aja sih gamenya ya? Yuk kita intip. Ada game Scarlet Nexus. Game aksi RPG buatan dari Bandai Namco ya. Ini termasuk game hack and slash yang keren sih ya. Kalian bisa beli gamenya di sini lagi diskon 30%. Ada dua edisi yang bisa kalian pilih. Yang standar 500-an atau Deluxe Edition 600-an. Sama-sama diskon 30%. Terus ada game Final Fantasy 7 Remake. Nah, fan-nya Final Fantasy sih harusnya wajib punya dan main game ini ya. Tapi kalau misalkan kalian belum pernah main atau cuma mau koleksi game ini, kalian bisa ambil nih lagi diskon 40%. Ada dua edisi yang bisa kalian pilih, standar 400-an dan Deluxe Edition 700 ribuan. Wih, mahal ya. Diskon macam apa ini? Tapi jangan salah pilih ya. Karena dua edisi lainnya di sini itu bahasa atau subtitlenya itu bahasa Cina. Jadi kalau kalian yang nggak pinter bahasa Cina, daripada pusing ya, ambil aja yang bahasa Inggris. Terus ada Assassin's Creed Valhalla ya, untuk kalian yang mau main game petualangan ala-ala Viking gitu ya. Viking, ya itu apa ya. Serasa nggak ada habisnya sih ceritanya, banyak side misi dan cerita utama yang keren di game ini ya. Keren pokoknya game ini, jadi kalian harus ambil, pokoknya ambil ya. Game yang karakter utamanya bisa kita pilih jadi cewek atau cowok gitu. Jadi bisa ganti-ganti gitu kelamin kalian ya di dalam game ya. Kalian sukanya jadi cewek apa cowok gitu. Seru sih game ini. Ada dua edisi juga yang bisa kalian ambil, standar 300-an dan yang Deluxe Edition itu 600 ribuan. Mahal juga ya. Tapi pilih aja yang standar-standar sih. Kalau kalian misalkan sudah punya versi standarnya, mau beli yang Deluxe Edition gitu. Maksudnya kalau kalian mau beli yang tambahan cerita, itu kalian bisa beli yang ini nih ya. Ada season pass-nya ya, cuman 200 ribuan di sini kalian bisa dapat tambahan 3 cerita atau DLC. Tapi dengan syarat kalian sudah punya versi standarnya ya. Mau itu digital ataupun versi kaset. Kaset atau BD ya. Kaset itu zaman dulu ya. Terus ada Persona 5 Royal, game JRPG yang keren ini edisi komplit ya. Update dari versi sebelumnya. Di sini ada 3 paketan yang bisa kalian ambil. Ada standar 300-an, ada deluxe 400-an dan ultimate 600-an. Kalian pilih aja yang mana yang paling pas di kantong kalian ya. Terus ada game Nier Automata yang diskon 50% jadi cuma 200 ribuan aja. Ada juga game Miles Morales nih ya, diskon 30% jadi cuma 500-an, masih mahal ini. Spider-Man GOTY ya, ini gamenya nggak ada di sini karena gua udah beli. Jadi kalau kalian belum punya, kalian bisa cek aja sendiri ya, nanti kalian bisa lihat harganya. Dan ini edisi yang udah include 3 DLC atau story tambahan tanpa kalian harus beli lagi. Ada lagi game Monster Hunter World yang cuma 200-an untuk yang standar dan 300-an ribu untuk yang Monster Hunter World Iceborne. Ada Ninja Gaiden Master Collection, ini untuk kalian yang mau nostalgia ya, main lagi game Ninja Gaiden. Ini game yang dulu ada di PS1 ya kalau nggak salah ya. Ini udah include 3 game yang udah di remaster ya, jadi mungkin akan jadi lebih bagus gitu kalau kalian mainin lagi di sini di PS5 atau di PS4 kalian gitu ya. Cuman 400-an yang standar dan 600-an untuk yang Deluxe Edition. Terus ada lagi Nioh 2 nih ya, gue yang suka dengan Nioh mau koleksi, atau Nioh pertama yang belum punya ya. Assassin's Creed Valhalla plus Watch Dogs Legion jadi satu, ini paketan ya.
paket hemat gitu ya. Jadi kalian beli 600 bisa dapat 2 game. Jadi jatuhnya masing-masing itu cuma 300-an aja. Murah sih kalau kalian belum punya gamenya. Terus ada paketan juga Assassin's Creed Valhalla dengan Immortal Fenyx Rising ya, cuma 600-an juga, sama ini satu game sama-sama 300-an. Atau kalian mau beli versi yang sendiri-sendiri nih, ada Watch Dogs Legends cuma 300-an, Immortal Fenyx Rising juga 300-an. Terus ada Judgment. Nah, ini game yang bulan ini akan rilis yang versi keduanya ya, yang judulnya Lost Judgment. Tapi sebelum kalian main yang kedua, mungkin mau main yang pertama atau koleksi yang pertama nih cuma 100 ribuan aja. Terus ada Sackboy. Terus ada Red Dead Online untuk kalian yang mau main koboi-koboyan gitu secara online, mirip-mirip GTA tapi di zaman koboi ya. Cuman 100 ribuan aja. Ada juga nih Red Dead Redemption 2. Nah, kalau ini sih udah include story sama online-nya ya. Jadi kalau mau koleksi sih mending kalian ambil yang ini. Terus apalagi ya, masih banyak lah ya game yang didiskon di sini. Kalian bisa cek sendiri di PlayStation Store kalian masing-masing, atau ini gua scroll sampai bawah ya. Gimana? Ada game inceran kalian di sini? Kalau ada, kalian bisa ambil ya sebelum harganya balik normal. Diskonan ini cuma sampai tanggal 4 Oktober 2021. Jadi buruan ambil ya. Oke cuy, jadi segini dulu info diskonan gua hari ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video gua lainnya. Gua Seto pamit. Bye-bye. See you.